Dermal piercing, atau juga dikenal dengan sebutan mikrodermal, merupakan tindikan yang terletak pada permukaan datar tubuh dan ditahan dengan perhiasan berbentuk jangkar yang dipasang di bawah kulit. Berbeda dengan tindikan tubuh biasa yang memiliki titik masuk dan titik keluar untuk perhiasan, dermal piercing hanya mempunyai satu titik masuk saja dan tidak memiliki titik keluar. Proses dermal piercing sebaiknya dilakukan dengan menggunakan dermal punch. Selain lebih tidak menyakitkan, menggunakan dermal punch juga dianggap jauh lebih aman daripada menggunakan jarum. Dermal punch memiliki pelindung yang mencegah penindikan agar tidak terlalu dalam masuk ke kulit. Perlu diperhatikan, penindikan ini dapat menimbulkan bahaya jika dilakukan oleh sembarang orang. Oleh sebab itu, datanglah ke seseorang yang memang sudah berpengalaman untuk melakukan ini. Mantep Bang Dino, makasih. Biasa aja deh. Gue Nio dari Piercing Indonesia. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya.